Kalau tu kita duk heran, kenapa kita tak semayang subuh? Kenapa kita tak semayang tahajud? Kenapa kita payah nak buat amal ibadah? Kenapa kita begini, begini, begini dengan ibadah? Kenapa kita mudah dengan maksiat? Karena al-akl, makulat yang masuk dalam perut kita ni macam-macam. Itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, mengatakan, kami lebih bimbang dengan makan yang kami makan pada siang hari dibandingkan dengan tahajud pada malam nanti. Al-Fatiha ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa zuriyatihim wa ila sibtai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Imam Hasan ibn Ali wal Imam Husain ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma wa alaihim assalam wa ila imamin al-a'zam Nabi Abdullah Muhammad ibn Idris Syafi'i radiyallahu ta'ala anhu wa ila Sayyidina al-Imam Abi Hasan al-Shadli wa ila Sayyidina al-Imam Abi Abbas al-Mursi wa ila Sayyidina al-Imam Tajuddin bin Ata'illah al-Sakandari wa ila Sayyidina Hujjatul Islam al-Ghazali radiyallahu ta'ala anhu wa ila Sayyidina al-Imam al-Ramli wa ila jami'i al-awliya' min masyariq al-ardi ila magharibiha usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi 'alayhim ajma'in bisirri al-Fatihah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى فينبغي إرضاء كل طفل صالحة بقولها والفعل تأكل حلالا لا من الحرام فالطبع قالوا تابع الطعام آداب الرضاعة آداب الرضاعة yaitu penyusuan. Kata Syekh rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, fayambaghi irda'u kulli tifli. Dan hendaklah, di sini, yambaghi di sini boleh diletakkan dengan dua makna. Sama ada dengan makna wajib, atau dengan makna an-nadb. Kenapa? Nanti saya akan sebutkan. Iaitu sepatutnya, kalau diterjemah dengan bahasa Melayu, yambaghi diterjemah dengan bahasa Melayu kita, sepatutnya. Tapi yang bari di dalam kitab-kitab fiqh boleh letak dengan makna wujub, ay fayajibu, boleh juga dengan letak dengan makna fayundabu. Ini diwajibkan. Baik, bila wajib? Wajib ialah ketika mana anak tadi dilahirkan oleh seorang ibu dan wajib bagi ibu menyusukan anaknya tersebut dengan al-liba, dipanggil al-liba. Al-liba dalam bahasa Inggeris sebut kolostrum. Yang ini adalah merupakan susuan yang pertama. Susuan yang pertama daripada ibu itu hukumnya adalah wajib. Al-liba, al-liba ialah al-labanu al-awwal. Labanu awwalul wiladah. Al-labanu awwalul wiladah. Yang ini susu pada permulaan kelahiran dipanggil al-liba. Yang ini wajib bagi ibu menyusukan anak tersebut. Dan mudahnya ataupun tempoh masanya sedikit. Dan ini melihat kepada pandangan ahli khibrah. Ahli khibrah iaitu seperti doktor ataupun bidan atau seumpama dengannya. Sebahagian para ulama mengatakan dikadarkan dengan 3 hari. Sebahagian mengatakan 7 hari. Jadi susu pertama tadi hukumnya wajib. Ibu menyusukan anak tersebut kalau tidak mempunyai sebarang masalah. Faham? Dipanggil susu tu susu apa? Dipanggil al-liba.
bahasa Inggeris panggil kolostrum. Nah, dan tempohnya tadi kembali kepada ahli khibrah, itu pandangan paling kuat, ahli khibrah yang menentukan berapa banyak. Manakala pandangan di sisi sebahagian ulama 3 hari dan sebahagian lagi mengatakan 7 hari. Suma ba'dahu, dan setelah 7 hari, ya, yang dengan pandangan tadi, ataupun setelah 3 hari, atau setelah tempoh waktu yang ditentukan oleh ahli khibrah, orang yang berpengalaman seperti bidan ataupun doktor dan seumpama dengannya, illam tujad illa hiya, kalau tidak ada yang akan menyusukan anak tadi melainkan ibu tersebut, au ajnabiyah, ataupun mana-mana wanita yang lain yang bukan ibu kepada anak tersebut, wajib irda'uhu ala man wajada, maka wajib untuk irda', yakni menyerahkan anak tadi untuk disusukan kepada siapa yang ada di kalangan wanita pada ketika tersebut. Walil murdi'ati sawa'un kanatil umma awil ajnabiyata talabul ujrah. Dan di sini orang yang menyusu, wanita yang menyusu tersebut, boleh baginya. Baik, kenapa dibincang masalah wajib susu pada pertama, hari pertama ataupun hari kedua atau hari ketiga, dipanggil labak atau libak, dan atau sampai hari ketujuh? Kerana susu yang 7 hari tadi tidak wajib dan tidak boleh bagi ibu tersebut meminta upah dengan susu tadi. Kerana susu tu susu wajib. Faham? Itu hukum dia. Atau hikmah kenapa berlaku perbezaan pandangan tadi. Manakala setelah 7 hari tadi, kalau tidak didapati melainkan hanya ibu tadi sahaja yang ada untuk menyusukan anak tersebut, maka ta'ayyan al-wujub, wajib tadi ditentukan kepada ibu tersebut untuk menyusukan. Dan setelah tempoh tu, maknanya setelah tempoh 7 hari tadi, kalau tak ada orang lain dah melainkan ibu tadi saja yang menyusukan, maka boleh dah ibu tadi minta upah dengan susu tadi? Boleh. Dia boleh minta upah dengan susu tersebut. Kalau tidak ada ibu atau ibu tadi tidak mau menyusu, atau diserahkan susu tadi kepada orang lain di kalangan wanita ajnabiyah, wanita-wanita yang bukan ada hubungan apa ni kerabat dengan budak tersebut, maka boleh juga bagi wanita ajnabiyah tersebut meminta ujrah. Nah, jadi siapa nak minta ujrah kepada siapa? Minta ujrah kepada mimman talzamuhu mu'natuh. Yani kepada sesiapa yang wajib untuk menafkahkan anak-anak tersebut. Nah, jadi contohnya bapa kepada anak tersebut, ataupun kalau bapa tidak ada, kepada yang diwasiatkan kepada mereka untuk menjaga dan seumpama dengannya. Dan kalau tidak ada, itu kalau tidak ada bagi anak tadi duit. Tapi kalau anak tadi memang ada duit, budak yang disusukan tadi itu kaya, contohnya ayah dia tinggalkan harta yang banyak kepada dia, maka digunakan harta anak tersebut. Sebab itu ada dua perkara, ada beberapa perkara yang digunakan duit bagi anak tersebut. Anak kalau dia ada duit, maka anak tadi digunakan duitnya pada irda', pada rida'ah, pada penyusuan. Yang kedua, pada at-ta'lim, pendidikan. Duit untuk pendidikan, contohnya pergi sekolah, bayar duit yuran dan seumpama dengannya, itu adalah digunakan duit daripada anak. Jadi bapa wajib tak keluarkan duit dia tadi? Tidak wajib kalau anak tadi ada duit. Contoh anak dapat duit raya, banyak tahun tu duit dia. Dia pergi cari duit, dapat 3,000. Pergi pusing habis, 40 kampung. Kemur, dia pergi kona habis semua. Balik kampung Tok Wan dia, dia pergi kutip. Balik kampung dia pun dia kutip. Duduk kat rumah dia pun dia kutip. Jadi semua dia kutip, dapat 3,000. 3,000 tadi, tengok-tengok balik boleh guna untuk yuran sekolah. Wajib tak si ayah bayar duit yuran sekolah tadi? Kalau tahu anak ada 3,000, dia kata tak, kamu keluar duit kamu. Keluar duit anak tadi. Tak wajib bagi ayah. Boleh guna duit anak tersebut untuk bayar apa ni yuran sekolah anaknya tersebut. Tamam. Ini yang tadi mak kata pula. Mak kata, takkanlah anak nak keluar. Nah, pak buat je apa? Masalah dihukum. Boleh maksudnya, tapi bapa kalau dia buat keluar juga duit pada ketika sebut untuk bayar tadi, itu syafaqah.
kasih sayang dia saja kepada anak dia, tak wajib pun sebenarnya. Tapi kalau dia tak ada duit, anak tadi memang tak ada duit, maka ketika tersebut bapa tadilah yang wajib baginya untuk mengeluarkan kewangan tersebut untuk ta'lim, untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada anak tersebut. Begitu juga dengan masalah menyusu. Kalau anak ada duit, bayi tadi ada duit, ditinggalkan kewangan kepada dia untuk menyusu, maka digunakan duit ar-radi' kanak-kanak tersebut. Wa illa faminhu. Dan kalau tidak daripada si anak yang menyusu tersebut, tak ada duit, maka barulah diserahkan kepada bapa ataupun wasi, orang yang diwasiatkan untuk menjaga anak tersebut. Tamam. Itu mempunyai apa ni? Masalah susuan. Jadi bila sebut tadi wayambari. Wayambari di sini irda'u kulli tifli. Maka yang dimaksudkan dengan yambari di sini ialah hukumnya apa dia? Hukumnya ialah wajib kepada ibu ketika mana permulaan susuan. Tapi di sini Syekh hanya menyebutkan berkaitan dengan masalah susuan di sini, iaitu dengan menyebutkan sifat kepada wanita yang akan menyusukan tadi. Dia tidak menceritakan tentang hukum. Sedangkan hanya sekadar siapa wanita yang akan, yang perlu dipilih untuk menyusukan anak-anak tersebut. Tamam? Lalu bila disebut fayambaghi irda'u kulli tifli salihatan biqawliha wal fi'li ta'kul halalan min al harami fattab'u qalu tabi'u at'ami. Sebelum saya syarahkan ini, kita bahas dulu berkenaan dengan rida' al-aulad berdasarkan dalam ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ah wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده إلى آخر الآية. Ayat 233. Di tafsir ayat ini kalau kita baca wal walidatu liyurdi'na auladahunna. Di sini ayatnya bila disebut wal walidatu yurdi'na auladahunna, di sini bukan khabar. Ini khabar bermakna insya, iaitu talak daripada Allah untuk ibu menyusukan anak. Nah, dia bukan khabar dengan makna mengkhabarkan apa ni yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ibu-ibu mereka itu adalah orang yang menyusukan anak-anak mereka 2 tahun. Tak. Lepas itu dalam tafsiran disebut oleh para ulama wal walidat liurdi'na. Liurdi'na maknanya apa dia? Diarahkan, diwajibkan untuk menyusukan anak mereka 2 tahun. Liman arada an yutimmar rida'ah. Ini yang disebut liman arada an yutimmar rida'ah, maksudnya mereka wajib untuk menyempurnakan apa ni, ibu-ibu liurdi'na, diarahkan untuk menyusukan anak-anak mereka 'amaini kamilain. Iaitu 2 tahun sempurna. Sempurna 2 tahun maknanya kena bagi cukup 2 tahun. وذلك الامر المذكور من ارضاء سنتين كاملتين لمن اراد اتمام الرضاعه. Ini maksudnya sunnah balik, jadi sunat. Itu saya kata tadi yang bagi irda'u kulli tifli, wajib bagi seorang itu menyusukan anak. Jadi kalau ibu di sini liurdi'na, wajib bagi mereka menyusukan anak mereka 2 tahun sempurna. Tapi kepada siapa? Liman arada an yutimmar rida'ah. Kepada siapa yang ingin menyempurnakan rida'ah tadi. Maksudnya, kalau nak sempurnakan 2 tahun. Baik, kalau dia tak mau sempurna 2 tahun. Dia tak mau. Saya tak mau, dia kata. Saya tak mampu nak susu anak saya 2 tahun. Saya kerja. Tak larat. Dan seumpama dengannya. Maka, dia wajib juga pada hari apa? Al-liba. Susu liba tu. Susu yang pertama. Nah, susu yang pertama iaitu mengikut pandangan ahli khibrah sama ada sehari, 2 hari,
Dan ada pandangan kata 3 hari, ada pandangan kata 7 hari. Boleh faham ni? Tengok ayat tadi. Ha. Dan wajibu 'alal abi alladhi waladat lahul walidatul awlada rizquhunna wa kiswatuhunna biqadri taqatihi. Dan wajib bagi bapa yang mana yang menyebabkan si ibu tadi melahirkan anak tersebut daripada air maninya. Ha, untuk dia buat apa? Wajib bagi bapa tadi memberikan keuangan, rezeki, pakaian dengan kadar kemampuan yang dia ada kepada isteri dan anak yang disusukannya tersebut. Ujratan ala irda'ihinna. Ha, kepada anak, kepada isteri tadi dia kena upah. Dia kena apa ni, bagi kewangan tersebut. Ujratan ala irda'ihinna, iaitu sebagai upah kepada penyusuan yang dilakukan oleh si ibu tadi. Ini bila idza kana mutallaqat talaqan bainan. Ini kalau kata ibu tadi ditalak dengan talak bain. Talak dengan talak bain. Sama ada bain sughra ataupun bain kubra. Bain sughra dengan makna talak satu atau talak dua yang telah selesai dia punya iddah. Maka jadi talak bain sughra. Jadi dah iddah dah selesai dah. Jadi talak bain wajib bagi si bapa tadi ketika ibu tu masih ada. Walaupun dia dah habis iddah dia. Tamam? Si ibu, si bapa tersebut yang menyebabkan ibu tadi melahirkan anak. Contohnya, dia apa ni bercerai dengan isteri dia setelah mana isteri dia beranak. Contoh. Isteri dia beranak, maka dia ceraikan isteri dia. Maksud dia talak sunni lah, bukan talak bida'i. Atau kalau dia talak bida'i sekalipun, dia talak waktu ketika bini dia dalam keadaan mengandung. Ataupun ketika telah isteri dia tadi dalam keadaan disetubuhi oleh dia. Dia dah disetubuhi, kemudian dia talak bini dia, dia talak bida'i. Talak tu hukumnya haram, tapi jatuh talak. Kemudian isteri tadi mengandung, beranak, anak tu anak dia lah. Anak dia. Dan kemudian setelah anak tadi beranak, bagi pandangan yang gambaran yang tadi ni, ditalak oleh isteri suami dia tadi, maka apa yang perlu dibuat? Adakah suami tadi kata tak perlu dah dia bayar nafkah kepada isteri dia tersebut? Bukan, bekas isteri dia tadi? Tak, wajib. Wajib dia bagi nafkah kepada bekas isteri dia tadi. Sebagai upah. Upah menyusu anak tadi. Tamam. Ini kalau kata, kalau kata perempuan tadi ditolak. Amma idza kunna fi ismatil azwaj, tapi kalau kata wanita tadi masih berada dalam tanggungan suami. Ha? Au kunna raj'iyyah. Berarti dia jadi isteri, memang masih isteri lagi, macam isteri kita lah, beranak, tu masih dalam tanggungan si suami, ataupun dia raj'i. Dalam talak raj'i, fala yalzamuhu ujrah. Ha, kan ni tak wajib ujrah. Ha. Tak wajib upah. Nah. Ha, di atas susu yang mereka keluarkan tadi, illa iza talabahun talabnaha, kecuali kalau mereka tuntut. Ha. Maknanya boleh tak bini tuntut? Boleh. Tapi suami tak wajib. Ha, maksudnya daripada kenapa dibincang masalah ni? Masalah ni untuk bagi si suami faham. Ketika kamu talakkan isteri kamu dan talaknya talak bain, maknanya dah selesai iddah. Sama ada bain sughra atau kubra. Bain kubra maksud talak tiga. Maksudnya tak ada dah kembali balik. Maka ketika tersebut, kalau anak tadi ditanggung, maksudnya dengan sebab dia yang menyebabkan anak tadi dilahirkan, ha, wajib bagi si bapa tersebut untuk memberi upah kepada ibu yang melahirkan anak dia tadi. Menyusukan anak dia. Untuk menyusukan anak dia. Tamam? Kalau talak tadi talak raja'i, ataupun talaknya bukan talak, di bawah tanggungan si suami lagi, isteri tersebut. Kalau talak raja'i, memang suami wajib nafkah. Ha, suami memang wajib nafkah pada talak raja'i. Dan kalau kata dia talak raja'i ataupun dia masih dalam tanggungan si suami dia, ismah suami dia dalam tanggungan suami, maka tak wajib si suami tadi bagi upah. Tak wajib. Kecuali dia minta. Ha, dia minta. Nah, dia kata, abang saya ni patutnya kerja, tapi ni tak kerja. Ha? Maintenance tinggi, dia kata. Nah. Jadi, saya dah tak kerja ni. Jadi, saya naklah sehari satu. Dia kata. Dengan upah menyusu.
Sebulan 3,000 lah. Suami kata, teruk kau tu. Dengan nasi lagi, dia beli, semua sekali, bijak lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau suami, isteri itu minta, maka wajib diberi. La yukallifullahu nafsan illa qadra taqatiha. Allah tidak akan mentaklifkan suatu dengan kadar kemampuan seorang tersebut. Wala yahillu lil walidaini an yattakhidhul mauluda wasilatan limadarrati bainahuma. Jadi fala tulhaqu walidatun dararan bisababi waladiha. Kata tidak wajib, tidak halal nah bagi kedua ibu ayah an yattakhidhul mauluda wasilatan limadarrati bainahuma. Sebagai wasilah untuk melakukan ataupun sebagai wasilah perantaraan untuk berlakunya kemudaratan di antara suami dengan isteri tersebut. Jadi tak boleh kita melibatkan kemudaratan kepada isteri dengan sebab ada anak yang dilahirkan daripada sebab suami tadi. Wala yulhaqu walidun dararan bisababi waladih. Dan juga begitu juga si bapa itu juga tidak bolehlah untuk disusahkan dengan sebab adanya anak tadi. Fala tukrahul walidatu ala irda'i waladiha idza imtana'at li 'udhrin qa'im. Dan tak boleh untuk seorang tadi memaksa ibu yang melahirkan anak tersebut menyusukan anak tadi kalau ada uzur yang menyebabkan terhalang bagi si ibu tadi menyusukan anaknya. Dan la yukrahul walidu ala ma fawqa taqatih. Tak boleh juga untuk kita memaksa bapa membayar lebih daripada kadar kemampuan dia. Jadi kena berbincangan makna dia. Kalau kata si ibu tadi minta upah, maka perlu bincang dulu. Jangan sampai menyusahkan si bapa tersebut. Wa 'alas sabi, dan wajib bagi anak tersebut idza kana lahu malun ay 'ala walihi fi malihi mithl ma yajibu 'alal walidi li walidatin min an-nafaqati wal kiswah. Dan kepada kanak-kanak tersebut juga, kalau baginya ada duit, harta, ay 'ala walihi fi malihi mithl ma yajibu 'ala walidi li walidi lil walidati min an-nafaqati wal kiswah. Jadi dia wajib untuk apa ni mengeluarkan anak tadi lah. Maksudnya siapa yang akan keluarkan, yang bertanggungjawab memegang harta anak tadi untuk memberikan kewangan tadi kepada si ibu yang menyusukan. Jadi bukan tanggungjawab tadi kepada bapak lagi, kepada anak tadi. Anak yang disusukan tadi. Kalau dia ada duit banyak, duit dialah yang digunakan untuk membayar upah kepada ibu yang menyusukan ataupun tukang susu kepada ibu kepada dirinya. Tamam. Kalau si ibu ataupun si ayah bersetuju untuk menghentikan susuan daripada tubuh ibunya tadi sebelum 2 tahun, maka tidak ada masalah dengan perkara tersebut kalau kata dengan jalan redha. Kedua-duanya redha. Ini masalahnya kalau kata kalau duduk dalam keluarga sendiri tak apalah. Masih dalam tanggungan suami, bincanglah. Ini kalau duduk berpisah maksudnya. Isteri duduk di luar daripada suami dia. Isteri dah berpisah dengan suami dia. Cerai. Maka ni kena ada redha dulu. Kalau si ibu kata saya tak mau dah menyusu anak kamu. Jadi kalau suami kata baik ada orang boleh susu, kena bincang. Tak boleh dengan hanya meninggalkan anak tadi tanpa perbincangan dengan suami dia dulu. Kena bincang dulu. Ini hukum. Kena reti bab ni. Baik. Wa in aradtum ayyuhal aba an tastardi'u auladakum maradi'a ghairal walida. Tapi kalau wahai abah, ayah-ayah, wahai bapa, kalaulah kamu ingin, kalian semua ingin menyusukan anak kalian dengan ibu susu yang selain daripada isteri ataupun selain daripada bekas isteri kamu, fala haraja alaikum fihi. Tidak ada masalah dengan perkara tersebut. Idza sallamtum ma samaitum lahunna minal ujrah. Kalau kamu serahkan anak tadi dengan kamu sebutkan berapa upahnya. Dan itu dipersetujui oleh tukang susu yang akan menyusukan anak tersebut nanti. Jadi kena ikut dengan uruf. Kena ikut dengan apa yang disebutkan oleh syarak. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i ahwalikum, dalam seluruh urusan kalian. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Allah taala Maha mengetahui
dan Allah melihat segala apa yang kamu lakukan, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan kepada kamu dengan apa yang telah kamu lakukan. Kalau baik dapat pahala, kalau buruk dapat dosa. Jadi dalam ayat ni jelas Allah Taala sebut satu persatu hukum hakam berkenaan dengan redha. Nah. Jadi kalau kena faham kepada isteri, masalah upah itu wajib kalau kata dia berpisah dengan suami dia. Tapi kalau masih lagi berada dalam tanggungan suami ataupun berada dengan keadaan talak raja'i, maka tidak wajib bagi si suami tadi untuk memberikan kepada isterinya tersebut dengan upah, kecuali kalau diminta oleh isteri tadi. Dan dalam ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan sebahagian hukum hakam menyusu dan susuan. Allah Taala sebut apa dia? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Yurdi'na au liyurdi'na, dengan makna apa ni? Kalau kata dari segi hukum pada permulaan kita tengok seolah macam wajib untuk si ibu menyusukan anak tadi 2 tahun berturut-turut. Betul tak? Tapi di sini sebut wa hadzal amru ala sabilin nadbi. Menyusu 2 tahun berturut-turut tadi hukumnya adalah sunat. Faham tak? Menyusu 2 tahun berturut-turut hukumnya sunat. Menyusu anak secara umumnya wajib. Umum wajib. Khusus 2 tahun berturut-turut sunat. Boleh faham ni? Masalah ni kena bagi faham elok-elok, khusus kepada penuntut ilmu. Baik, dari mana dalil kata datangnya wajib? Padahal dalam ayat tadi, nah, dilalah dia menunjukkan kepada wujub. Nah, dia menunjukkan kepada wujub. Wal walidatu yurdi'na ay liyurdi'na. Masuk pada nyelamul amr. Maksudnya al-amru lil wujub. Baik, mana kamu sebutkan? Macam mana para fuqaha boleh sebutkan kata menyusu 2 tahun berturut-turut tadi ni? Ini sebab kata takut ada orang salah faham. Ada orang pergi kata, macam mana lah ni? Ibu-ibu telah melakukan bid'ah, meninggalkan susuan kepada anak mereka 2 tahun untuk tu. Ada ni. Dah dengar tak? Ada kan geng-geng apa ni, bumi rata ni? Dia orang panggil, dia ada silsilah bumi rata ni. Dia sekali dengan bumi rata, dia campur sekali dengan susu. Ini guru tak ada. Ini. Dajjal, tunggu dah Dajjal keluar bila. Dia kira dah lah ni. Jadi, masalah susu 2 tahun betul-betul ni, wajib kan 2 tahun betul-betul? Berarti Quran sebut. Ta'alam ya akhi. Kata ada, ngaji. Nah, kamu bukan mujtahid. Kamu bukan mujtahid dan kamu bukan alim pun. Kamu alim, kamu tak akan suka celah orang lain. Dan kalau kamu alim, kamu tak akan mempersalahkan semua orang. Dan kalau kamu alim, semakin alim orang tersebut, semakin kurang ingkar dia kepada pihak lain. Faham? Setiap kali semakin bertambah ilmu seseorang, akan kurang dia punya celaan dan juga cercaan dia kepada pihak yang tidak bersetuju dengan dia. Dan kenapa kita suka bertentang dengan orang dan kita suka kata orang tak betul, tak betul? Kerana masih kurang ilmunya. Kecuali perkara tadi, perkara yang amrun minaddin bidarurah. Perkara yang diketahui dalam agama, orang tu tinggal semayang dan sebut pula semayang tak wajib. Itu memang kena tentang. Itu memang kena habak, tak boleh, tak betul. Habak kata ada Nabi lain lagi selain daripada Nabi Muhammad pada akhir zaman. Maksudnya pada akhir zaman, maksudnya yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi yang membawa syariat baru. Kenapa saya sebut sampai terang tu? Nanti akan turun Nabi Isa. Nabi Isa tak bawa syariat baru. Nabi Isa hanya meneruskan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pula lagi orang tanya pula, Nabi Isa kalau turun ni mazhab apa? Ada 4 mazhab ni, mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali, ada mazhab apa ni, Hanafi, ada Maliki, ada. Muta'assib Hanafi kata Imam Sayyidina Isa akan turun dalam mazhab Hanafi. Muta'assib Syafi'i pula akan kata turun dalam mazhab Syafi'i. Muta'assib Hanbali pula kata dalam mazhab Hanbali. Tasib Maliki akan kata mazhab Maliki. Nabi Isa turun sebagai mujtahid mutlak. Nah. Dan mujtahid tidak wajib ikut mana-mana mazhab. Boleh? Taklah apa? Nabi Isa turun sebagai mujtahid mutlak dan dia nabi. Cuma tak ikut kepada syariat dia dulu. Dia kena ikut, wajib ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia akan pegang Al-Quran dengan hadis Nabi dan dia mujtahid mutlak.
Boleh faham? Tapi dia Nabi Isa lah. Beri contoh ni lupa lah. Nak kata apa? Ha. Bahkan berkenaan dengan apa ni? Apa? Kami lain lah. Tahu Nabi pergi keluar Nabi Isa ni? Ha? Macam Nabi pergi sampai ke situ? Ha, terlupa habis lah. Baik. Baik. Jadi dalam Al-Quran Allah Taala sebut wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan hadzal amru lil nadb. Arahan ni nadb. Eh, tadi bukan kata Syekh sebut tadi al walidatu liyurdi'na. Ada lamul amr. Al amru lil wujub. Macam mana pula boleh kata sunat? La liqarinah. Karena ada qarinah, ada dalil yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa dia? Wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau mereka menyusukan, maka datangkan atau berikan kepada mereka upah. Walau wajaba 'alaiha al-irda, kalau wajib kepada si ibu tadi menyusukan 2 tahun berturut-turut, mesti kena susu 2 tahun, lam tastahiq al-ujrah. Jadi kerana kalau dia wajib kena susu 2 tahun berturut-turut, maka tak wajib upah sebab dia wajib. Wajib tu daripada syarak. Bila mana diberikan kepadanya upah, maka ini menjelaskan ataupun menjadi qarinah melarikan ataupun memindahkan daripada makna wajib tadi kepada sunat sahaja. Karena dia wajib, dia yang boleh diberikan upah kepada dia. Tamam? Innama kana nadban min haitsu inna tarbiyatal tifli bila banil ummi aslah. Kenapa dia sunat ibu tadi yang susu? Kalau ibu boleh susu 2 tahun berturut-turut kepada anak tadi dengan susu badannya, ada ahsan. Dan sebenarnya dalam pandangan apa ni sains, nah itu adalah salah satu daripada bentuk perancangan keluarga yang paling aslah tanpa pakai ubat. Nah, biasanya galibnya kalau orang ibu ni dia susu anak dia tadi dengan susu badan dia saja, biasanya dia tak akan mengandung dalam masa tempoh 2 tahun. Nah, Allah Taala jadikan macam tu. Dalam sains sebut. Dia saya duduk susu je tapi tengok mengandung juga. Nah, dia kena pakai perancang dan seumpama dengannya. Dan itu salah satu daripada perancangan, dipanggil perancangan merancang yang secara alami dipanggil. Semula jadi. Tanpa perlu masuk ubat. Tak payah duduk bubuh apa ni mentang apa tak bubuh kot lengan lah, masuk dalam rahim lah apa semua sekali itu untuk nak halang daripada mengandung. Tamam. Halangan yang macam tu hukumnya harus. Karena untuk perancangan keluarga itu hukumnya harus. Nak kata haram pula. Tu kata ta'allam ya akhi. Ngajilah. Sebab duk ingkar banyak orang sangat. Ada orang jenis itu. Kita duk halang-halang apa rezeki Allah Ta'ala nak bagi. Kita tak yakin kan dengan rezeki Allah Ta'ala. Oh, sembang tengoklah. Bukan semua orang dalam kita punya mangkuk. Faham? Bukan semua orang dalam kita punya mangkuk. Mangkuk siang kita punya. Mangkuk siang kita bagi kita jadilah. Suruh orang semua masuklah mangkuk kita. Nah. Orang putih kata jangan nak masuk dalam kasut orang. Apa dia? Bahasa Inggeris dia. Nah. Orang putih kata tapi cakap Melayu tadi. Buat macam mana? Terjemah. Semua orang ada kasut dia masing-masing. Tak usah pergi duduk seluk kasut orang. Nah. Ada orang dia mampu, ada orang dia tak mampu. Ya tak bolehnya adalah memutuskan terus untuk mendapatkan zuriat. Ha tu tak boleh. Haram hukumnya. Nah, pergi jumpa doktor, potong terus rahim. Teman-teman tak mau mengandung, tak boleh. Faham? Tapi kalau buat apa ni rancang contohnya dipakai apa ni ubat dan seumpama dengannya yang tidak membahayakan diri dia dan tidak akan merosakkan tubuh badan dia sendiri seperti mana nasihat daripada doktor, maka tidak ada masalah. Faham? Maka tu dibenarkan. Boleh. Jadi kalau kata sunat, sunatnya ibu tadi yang menyusu 2 tahun berturut-turut. Karena at-tarbiyatu bila banil um. Maksudnya menyusu anak ni salah satu daripada bentuk tarbiyah. Nah, tarbiyatu bila banil um aslah.
Nah, dan juga syafaqah ibu tadi lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang lain kepada anak tersebut itu sendiri. Itu sebabnya. Tapi wajib, jadi saya ulang balik, wajib bagi ibu menyusukan dengan susu apa tadi disebut? Istilah tadi disebut dalam bahasa Arab sebut apa? Al-liba, susu liba. Susu liba ni dalam bahasa Inggeris panggil apa? Panggil apa, Abilan? Sebut sikit. Dalam lahjah siap. Kolesterol. Kolesterol. Kolesterol ni adalah susu yang pertama yang disusukan oleh ibu kepada anak tersebut. Tulis. Itu maksudnya. Kemudian kata Syekh, di sini saya sebut, baca sikit. Atau di sini, wa in wujidatil ummu wal ajnabiyatu lam tujbar al ummu qaliyatan kanat aw fi nikahi abihi fa in raghibatil ummu fi irdaihi li abihi kanat ahaqqu bihi li wufur syafaqatiha falaysa li abihi man'uha illa in talabat fawqa ujratil misli wa ala abin ujratu mislin li ummi li irdai waladiha haythu la mutabarri' bil irdai aw radiyah biduni ma radiyat hadhihi usaratu ma dhakarahu al fuqaha al syafi'iyyah fi kutubihim al mu'tamadah in wujidatil ummu wal ajnabiyyah lam tujbar al ummu khaliyatan kanat aw fi nikahi abihi. Jadi kalau kata si apa ni ibu tadi wujidatil ujrah, tamam, dia dah ada dah upah untuk orang lain bagi, bukan bapak tu bagi, dalam masalah boleh dah bagi dia untuk dia menyusukan tersebut, dan orang panggil apa, dan itu lebih menghampirkan kepada syafaqah kerana ibu tadi lebih dekat syafaqah dia kepada anak tersebut. Dan dikata falaysa li abihi man'uha illa in talabat fawqa ujratil misli, dan si bapak tadi tidak boleh, bapak kepada anak tadi. Ini kalau ibu tadi dah bercerai dengan si bapak tadi. Suami dengan isteri tadi bercerai. Dapat anak. Si ibu, dia nak susu anak dia. Contohnya. Tapi kena upah lah. Boleh tak bapak tadi halang? Tak, sepatutnya dihalang. Sepatutnya untuk dia bayar upah kepada si ibu tersebut. Kerana apa? Kerana ibu yang anak tadi ni, itu lebih hampir kepada syafaqah. Tamam? Lebih kepada syafaqah, lebih kepada kasih kepada anak tadi dibandingkan dengan orang lain. Kecuali illa in talabat fawqa ujratil misli. Kecuali kalau si ibu tadi minta upah lebih daripada upah biasa. Orang masa tu minta lebih kurang RM50 jadi hantam 100 sehari. Teruklah pak tu. Dia kata tak boleh macam ni. Ini dah lebih. Maka waktu tu si ibu, si bapa boleh pilih mana-mana wanita lain yang untuk jadi susu, ibu susu kepada anak dia tadi. Tamam? Tapi kalau dia minta ujratul misl, kalau dia minta ujratul misl, ujrah misl maksudnya ujrah, upah sama seperti orang lain yang biasa, maka ala abin, wajib bagi si bapa tadi ujratul mislin li ummi li irda'i waladiha haythu la mutabarri' bil irda'. Ini kerana tidak ada tabarru' dalam irda'. Dalam menyusu ni dia tak ada istilah tabarru'. Tolonglah, takkan kira sangat tolong tak, la mutabarri' fi irda', kena bayar upah. Tamam? Boleh faham? Itu disebut dalam kitab-kitab para fuqaha Syafi'iyah, dan ini boleh dibaca dalam kitab bab berkaitan dengan ar-radha'ah. Baik, patah balik, kita baca balik berkenaan dengan masalah ni. Fayambari irda'u kulli tifli. Faham dah nah? Makna tadi yang bari, sepatutnya. Apa maksud sepatutnya tadi? Wajib. Maksudnya untuk irda'u kulli tifli, menyusukan setiap anak kecil. Anak kecil di sini yang sesuai untuk disusukan. Ini umurnya bawah pada 2 tahun. Salihatan biqauliha wal fi'li. Baik, tapi siapa yang akan menyusukan tadi? Yang akan menyusukan tadi ialah perempuan yang salihah. Nah, yang ucapannya baik dan juga perbuatannya juga baik. Itu maknanya solehah. Solehah ni bukan baju dia solehah. Ha? Ada syarikat solehah ke?
Dia pakai tudung solehah agak. Dah. Dia bukan baju dia. Nampak baju tudung, Masya Allah, Tabarakallah. Dia kata, solehahnya wanita ni. Tapi, berkandak maki orang. Hadhi laisat solehah. Solehah ni ialah apa? Yang baik pada ucapannya dan perbuatannya. Ta'kul halalan la minal harami. Apa dia lagi solehah ni? Iaitu perempuan ini makan makanan yang halal, tidak daripada yang haram. Amallah ni orang tak kira lah. Kedai tak kira apa dah, kira masuk je. Kat kedai tulis jadilah ni. No pork, no lard. Apa dia? Tidak ada babi, tidak ada lemak babi. Nampak tu yang tulis. Singgah tu. Melayu. Islam. Tengok kedai tulis tak ada babi, tak ada lemak. Tung, masuk. Dia kata, tak ada babi. Kenapa nak kena tulis macam tu? Kalau kata, tak rasa syubhah kah kalau tulis benda macam tu? Maksudnya ada benda lain-lain daripada benda tu. Pernah pergi ke Siam, Thailand. Tapi Thailand. Saya pergi tidur ada hotel tu, tidur dengan mak saya dengan adik-adik saya. Turun-turun ada tokek hotel tu. Perempuan. Taklah perempuan ke apa, tapi perempuan kot. Sebab sana pun kita tak pun nak pasti kan. Jadi, dia duduk masak moy. Saya turun awal, jemput saya. Moy. Tak saya pun ingat tu ya. Benda lain. Panggil main makan lah. Makan. Halal, dia kata. Ha, elok. Halal sebab apa? Sebab dia masak moy ayam. Jadi halal tu. Ayam kepoknya tu. Kan? Tapi sebab halal, dia bukan pork. Dia bukan lard. Dia bukan mak babi, bukan babi pun ni. Ini ayam. Halal, kata dia. Kalau itik, halal. Kalau kucing, haram. Kucing haram. Kalau babi, tu jadi haram. Jadi halal bagi mereka sebenarnya terlalu umum sangat. Halal bagi mereka terlalu umum sangat. Yang penting bukan babi. Yang penting tak ada arak dalam tu. Tapi kalau kepok tengkok pun, halal sebab tu ayam. Kacau kita. Sebab tu, jangan mudah-mudah sangat dalam bab makan ni kena jaga. Tamam? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, untuk berkenaan dengan makanan ni, arahan Allah Taala bagi kepada para anbiya sama dengan arahan yang Allah Taala bagi kepada para mukminin. Kulu minat tayyibat wa'amalu salihah. Kulu minat tayyibat. Kulu tu Allah Ta'ala sebut, kulu minat tayyibat. Makanlah yang halal. Tayyibat tu halal. Tayyibat bukan maknanya yang sedap-sedap. Kulu minat tayyibat, makanlah yang sedap-sedap. Jadi kedai tak sedap jangan berhenti. Tak. Kulu minat tayyibat maksudnya makan yang halal. Wa'amalu salihah, dan kemudian amal soleh. Maknanya, untuk amal soleh tadi berlaku, ialah dengan makanan yang halal. Allah Ta'ala tak sebut, wa'amalu salihah wa kulu minat tayyibat. Tak sebut makan dulu. Kemudian baru berkenaan dengan amal soleh. Kalau tu kita duk heran, kenapa kita tak semayang subuh? Kenapa kita tak semayang tahajud? Kenapa kita payah nak buat amal ibadah? Kenapa kita begini dengan ibadah? Kenapa kita mudah dengan maksiat? Karena al-akl, makulat yang masuk dalam perut kita ni macam-macam. Itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin mengatakan, kami lebih bimbang dengan makan yang kami makan pada siang hari dibandingkan dengan tahajud pada malam nanti. Yang mereka bimbang adalah pada makanan mereka pada siang hari. Karena ini menentukan sama ada mereka akan bangun malam ataupun tidak. Jadi bangun malam melihat dengan makanan yang dimakan pada siang hari. Itu kita payah nak tahajud, kenapa? Karena makanan kita bercampur macam-macam. Sungguh. Dan tu kita kena muhasabah diri kita. Jangan mudah-mudah sangat ibu-ibu semua. Orang Melayu kita ni jangan mudah sangat. Orang Islam lah. Dia sebut orang Melayu tu orang Islam lah. Kena berhati-hati dengan masalah tersebut. Yang ni yang dibawa oleh orang yang nak apa ni, merosakkan anak-anak muda dalam Islam dan seumpama dengannya adalah kerana makanan. Kata-kata payah nak masuk kot lain payah. Pergi koyak Quran depan orang Islam. Cari mampu.
Pergi koyak kitab hadis depan umat Islam. Oh, mereka akan marah. Dan mereka dah tengok dah depan mata mereka lukis karikatur Nabi dan seumpamanya hina Rasulullah. Orang akan marah. Termasuk yang masuk kedai tadi ni, pork and luck tadi ni. Dia pun marah. Ha, tapi kalau bab makan, ayah ni kata dia, ini mereka akan cepat terpengaruh. Bagi mereka makan saja makanan-makanan yang merosakkan dalaman mereka, maka itu akan menghilangkan syuur. Perasaan mereka, arif billah, dia akan hilang. Arif billah. Ah, ya Allah ya Karim. Malam tahajud berbarakat malam. Arif billah. Tahajud berbarakat tu gelak kau orang lah bildan. Hang baru saat ni? Ya, tidak. Itu pun sebab tanya kolesterol tadi nak tahu apa. Kena jaga. Oh, arif billah. Nak kena qasidah ke mana ni? Boleh. Ta'kul halalan la minal harami fattab'u qalu tabi'u ta'abi. Tengok. Karena at-tab'u tabi'ah itu qalu tabi'u ta'ami akan mengikuti makanan. Tabiat kita ikut makanan. Mak Saleh sebut apa? You are what you eat. Nampak tak macam Mak Saleh tak sebut tadi? You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Sebab tu kalau kita makan daging setiap hari, bahaya. Dia akan jadi macam harimau. Rakus. Ganas. Lepas tu orang putih tengok pagi-pagi burger. Lepas tu tengah hari steak. Tak jadi binatang lepas tu. Ha. Lepas tu orang Islam kita ni, Islam Muslimun, maknanya kita ni adalah semi-vegetarian dipanggil. Semi-vegetarian. Kita bukan vegetarian. Kita bukan vegan. Pok vegan pula jadi makan sayur saja ni. Lepas ni pula suka nak kita malah kata kan takut ada orang ada hak tu dia kata kami vegan. Dia bangga pula kata dia vegan tapi nak burger. Tapi burger dibuat daripada sayur. Kenapa nak buat burger? Dia kena buat bentuk burger juga. Burger daging burger tu sayur. Kenapa burger? Saya ada. Ha. Awak tak buat sayur terus macam tu. Makan supaya dengan lembu makan tu. Tapi buat bagi nampak cantik lah. Buh sikit dengan sos sos apa tu makan. Buat je salad tu dia kata. Boring lah dia kata. Buat macam burger. Tak sebenarnya kamu nak lari daripada fitrah kamu. Kamu tu sebenarnya orang yang suka dengan daging. Tapi orang panggil pulun dia panggil. Faham tak? Ha, dia panggil konon-konon macam nak nampak macam dengan terlalu educated dia kata. Professional. Jadi makan burger yang dibuat daripada sayur. Burger-burger lah. Nah, kenapa nak tukar jadi sayur? Kenapa tukar sayur? Kenapa sayur nak tukar jadi bentuk burger pula ni? Macam daging, sebiji macam daging. Rasa pun macam daging, dia kata. Oh, kan? Maksudnya kamu nak daging. Fitrah kamu tu nak daging. Tapi kamu cuba nak lawan juga. Kalau nak mempertahankan kamu punya falsafah kamu. Falsafah vegetarianity tu. Ingat? Ah. Apa ke benda lah orang zaman lah. Kita pun heran. Haa? Ha. Ajaib betul lah. Ada dua pok ajaib dalam dunia ni. Yang pertama geng-geng ni dan juga dengan depa kata suhakam satu lagi. Satu lagi geng-geng pencinta haiwan. Pencinta haiwan satu lagi. Ikan tak boleh tangkap, marah. Orang tengah duk mengai ikan, marah. Kenapa bunuh dia? Mungkin dia ada anak. Mungkin bini dia tengah tunggu di rumah, dia duk ingat kawanan ikan ni dia macam parlimen. Nah. Dia kena ada kawanan, dia ada rumah, balik rumah, tidur, tanya bini dia, sihat macam tu. Orang Melayu kita senang sebut, haruan makan anak. Ha, sebut tu je lah. Ha. Perumpamaan orang Melayu nak buat, kata binatang ni binatang. Betul? Binatang adalah binatang. Kata. Kalau orang jatuh dalam kandang harimau, terjatuh. Ajarlah, dia duduk pergi panjat, duduk main-main, jatuhlah kandang harimau dalam zoo. Tengok komen. Padan muka. Harimau tu kalau kena tembak, mereka akan marah. Tembak harimau, tengok. Nampak tak ni? Dia tak tahu aulawiyat. Mana satu yang patut dijaga, yang mana satu yang apa ni, dia punya darahnya, darah dia tadi tidaklah semahal darah yang satu pihak lagi. Orang dah tak ada penilaian. Kenapa? Qillatul ilm. Kurangnya ilmu. Qillatul syu'ur. Kurang dah perasaan. Nah. Dan tu. Jadi sebab tu apa ni bukan kita menentang dengan perkara tersebut, tidak. Nah.
Islam sangat menjaga ekosistem binatang dalam hutan. Dia saja duk pergi masuk hutan nak pergi tembak harimau, tak boleh. Kena jaga ekosistem. Tapi kalau harimau tu masuk dalam dalam kampung orang, dah kekah tiga orang dah, kena kekah kepala. Lepas tu nak pergi ni lagi, nak dia sebenarnya kita kena bincang balik. Kenapa harimau dia buat macam tu? Kena bincang lagi. Terus bincang, dua orang lagi hilang pula esok. Baru duk bincang. Mana boleh macam tu? Faham? Yang mana patut dijaga sekarang ni antara manusia dengan kaum. Dan ini termasuk kalau menyusahkan orang dan menyakitkan orang, dia panggil kalbun akur. Kalbun akur boleh dibunuh dan darahnya tidak wajib. Dia apa ni, tidak boleh dijaga. Dan hatta kalau ada ayak dan ada kalbun akur, tak wajib bagi. Karena dia akan menyakitkan kita nanti. Faham? Dia tengah duduk dahaga. Kita ada ayak. Dia tengok ni kalbun akur. Termasuk kalbun akur, harimau, singa, binatang-binatang buah ni. Nyamur bahaya. Tapi tengah nak mati dah. Kita ada ayak. Ayak kita pula cukup untuk kita aja kalau minum dan untuk kita ambil wuduk. Dan boleh tak nak bagi dekat binatang tadi? Pencinta haiwan dia akan kata bagi. Dan selepas tu dia akan tukar pandangan dia insya-Allah. Nah. Dan boleh jadi dia tak akan tukar dah. Sebab dia dah tengok dia di alam lain dah. Faham? Nah. Pencinta haiwan bagus. Pencinta haiwan ni terpuji sifat tadi ni. Tapi jangan keluar daripada yang jalan yang sepatutnya, norma yang telah ditetapkan oleh syarak yang sepatutnya. Kita dituntut untuk mencintai ekosistem dan juga alam ini seluruhnya, dan ini termasuk daripada suhbah dengan al-ard. Kata al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, suhbatil ard ialah dengan al-i'tibar bima fihi bima fiha, mengambil i'tibar dengan apa yang ada dalam muka bumi. Ini termasuk dengannya menjaga ekosistem, jaga binatang, kelestarian flora dan fauna dalam alam kita ni kena jaga semua. Ini adalah pihak berwajib, wajib untuk ambil perhatian benda tersebut. Tindakan tadi bagus, tapi berlebihan dalam suatu urusan itu akan menyebabkan jadi pincang. Sama sampai ingin menafikan hak bagi manusia untuk makan makanan dalam apa ni daging-daging dan seumpama dengannya, itu adalah berlebihan. Sebab tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam, kata beliau, orang kalau dia tidak dapat daging dalam masa satu hari, dalam masa 40 hari, maka tabiat dia akan berubah. Maka jangan tidak makan daging dalam tempoh 40 hari. Tapi jangan makan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari masalah. Karena you are what you eat. Kita kalau makan banyak sangat daging, masalah juga. Nah, sebab tu kita ni orang Islam sebenarnya kalau dikaji balik tengok, kita adalah semi vegetarian, bukan vegan, semi. Sebab kita akan makan daging. Kita kenapa sebut semi vegetarian, kenapa tak sebut omnivore tu? Tu binatang. Nah. Sebut omnivore, boleh sebut omnivore kat kita manusia macam beruang. Tak sesuai kot. Nah, sebab tu sebut semi vegetarian. Kita makan biji-bijirin. Itu makanan asasi kita dan tu yang diwajibkan zakat pada dia. Nah. Dan kemudian kita makan juga daging. Sebab tu dalam Islam ada proses udhiyah. Dan untuk membantu orang-orang yang bukan berkemampuan untuk makan daging dalam satu tahun, makan juga daging dalam tempoh yang tertentu. Tamam? Dan boleh jadi dengan banyak daging yang mereka dapat tadi akan disimpan cukup untuk satu tahun mereka makan. Boleh jadi. Dan juga apa ni, makan buah-buahan dan seumpama dengannya. Boleh. Tapi disebut sini Syekh kata fattaba'u qalu tabi'u ta'ami. Makanan itu, tabiat itu, kata mereka, yang kata para ahli bijak pandai, tabi'u ta'ami, mengikuti makanan yang kita makan. Qala hujjatu quddisa au qaddasallahu ruhahu, kata al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, فيراقبه في اول عمره في حضانته وارضائه. Maka hendaklah anak-anak kecil ini dijaga pada awal umur mereka untuk ketika mana mereka hadanah. Hadanah maksudnya penjagaan anak-anak tersebut ketika kecil. Hadanah. Tamam. Hadanah ni apa dia? Hadanah dalam bahasa para fuqaha ialah maknanya tarbiyatun man la yastaqillu ila tamyiz. Maksudnya tarbiyah budak yang sebelum sampai umurnya tamyiz.
Dia panggil hadanah. Boleh. Jadi tak boleh terjemah hadanah tu tadika saja. Nah, ini penjagaan anak, tarbiyah anak-anak tersebut, anak kecil sebelum umurnya mencapai tamyiz. Umur tamyiz biar apa-apa? Umur tamyiz ni ketika dia boleh untuk mengenal kanan dengan kiri dia. Dia boleh makan dengan sendiri. Dia boleh basuh berak dia dengan sendiri. Hadah tamyiz. Boleh? Dalam hukum hadanah nanti bincang pula oleh para ulama dalam hukum hakam hadanah. Siapa yang berhak untuk jaga kalau berlaku perceraian antara ibu dengan ayah? Siapa yang nak kena jaga anak tersebut? Dan bila anak tadi boleh pilih siapa yang dia nak? Kalau anak tadi dalam tempoh kecil lagi ni, nak bagi kat siapa dulu? Yang paling utama. Ha, tu. Ni perlu diketahui oleh siapa ni? Oleh hakim. Nah, jangan pergi pula peguam. Dia kena tahu benda ni. Sebab dan qadi untuk meletakkan hukum tersebut di dalam hukum hakam perundangan. Apa? Dan ni dibahas oleh para fuqaha semuanya. Fuqaha dah bahas semuanya dalam masalah ni. Daripada mana? Daripada hadis-hadis Nabi dan juga ayat Al-Quranul Karim. Fayataharra lidzalika al-mar'ata as-salihata allati ta'kulu al-halal. Dan hendaklah yang akan menyusukan anak kita tadi ialah wanita-wanita salihah yang makan daripada makanan yang halal. Fal labanul hasilu minal harami, karena susu yang berhasil daripada yang haram, idza waqa'a nash'u sabiyyi minhu au nushu'u sabiyyi minhu, kalau masuk dalam perut anak. Nah, dan itu menjadi darah daging anak tersebut, in ajabat tinatuhu minal khabisi, maka akan terbit dan dia ini telah tumbuh daripada tanah yang kotor dan buruk dan keji. Fayamilu tab'uhu ilal qaba'is. Dan ini menyebabkan anak tadi akan muyul, akan cenderung kepada perkara-perkara yang keji. Faham? Sebab tu kena pilih yang baik-baik. Ibu yang baik-baik dan juga yang akan menyusu tadi wanita yang salihah, yang baik-baik untuk menyusukan anak tersebut. Sayyidina Al-Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa yuhazziru min labanir ra'ibat. Beliau menghalang dan juga memberi perhatian ataupun memberikan hazir, maksudnya beliau berjaga-jaga kepada ibu ataupun ayah untuk menyerahkan anak mereka kepada ar-ra'ibat. Ar-ra'ibat apa dia? Al-muttahamat. Iaitu wanita-wanita yang dituduh dengan tuduhan yang tidak elok. Contohnya wanita ini dituduh berzina, wanita ini dituduh sebagai orang yang pelacur dan seumpama dengan. Seeloknya jangan disusukan dengan orang yang muttahamat, yang dituduh dengan tuduhan yang begitu. Kama hazzara sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahzir ataupun peringatan kepada seorang jangan berkahwin dengan qadra ad-damin. Qadra ad-damin walaupun hadis ini daif tapi diamalkan oleh para ulama. Karena Nabi SAW bila ditanya tentang qadra ud-damin, maka Nabi menjawab al-mar'atul hasna'u fi manbatissu. Perempuan yang baik, perempuan yang cantik, perempuan yang baik akhlaknya tetapi tumbuh dalam keluarga yang buruk akhlak. Nah, pok perompok, mak pelacur, adik-beradik semua mangkak. Mai kat dia solehah. Macam ni dipanggil qadra ud-damin. Nah, sebab tu Nabi kata iyyaka wa qadra ad-damin. Jaga-jaga kamu daripada berkahwin dengan wanita yang demikian. Karena ia akan menyebabkan anak tersebut dilahirkan daripada mambatisu, daripada tempat terbit yang buruk, dan ini boleh memberi kesan kepada jiwa anak tersebut menjadi orang yang tidak bagus. Boleh faham? Itu kena ambil perhatian benda yang macam ni. Kana ummu Husain ummu al-Hasan al-Basri, diceritakan bahawa kanatil ummu al-Hasan al-Basri, ibu kepada Imam Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu, maulata ummi Salamata radhiyallahu anha. Beliau adalah merupakan maulah. Maulah ni siapa? Hamba yang telah dibebaskan oleh Ummu Salamah. Sayyidatina Ummu Salamah ummul mukminin. Sayyidatina Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membebaskan ibu kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Farubbama ghabati fatu'tihi Ummu Salamata sadiyaha. Kadang-kadang
ibu Sayyidina Hasanul Basri, dia akan bawa anak dia pergi ke rumah Sayyidatina Ummu Salamah. Dia maulah. Maulah ni adalah istilah kepada wanita yang menjadi hamba sebelumnya kemudian dibebaskan. Kalau maulah, maulah maknanya seorang lelaki yang dulu jadi hamba kemudian dibebaskan. Nah, habis tu maulana macam mana pula? Maulah ni ada banyak makna. Maulah ada yang maksud dengan yang menjadi wali kepada kami, yang menjadi ketua kepada kami, boleh jadi. Ataupun maulah juga boleh jadi dengan makna yang apa ni, orang panggil apa, yang dibebaskan daripada perhambaan. Dia hamba, dibebaskan, maka jadi maulah, dia tidak jadi abid lagi. Sebab tu kalau orang tanya dalam sirah, siapa wanita pertama yang masuk Islam? Sayyidatina Khadijah. Siapa kanak-kanak pertama yang masuk Islam? Sayyidina Ali. Siapa lelaki yang pertama masuk Islam? Sayyidina Abu Bakar. Siapa hamba yang pertama masuk Islam? Sayyidina Bilal. Siapa maula yang pertama masuk Islam? Sayyidina Zaid. Zaid ibn Harithah. Okay? Kenapa Sayyidina Zaid jadi maula? Karena Sayyidina Zaid asalnya hamba yang dibeli oleh Sayyidatina Khadijah, dihadiahkan kepada Nabi, Nabi bebaskan beliau. Lalu beliau menjadi maula kepada Nabi. Dan Nabi jadi muwalli kepada beliau. Faham? Itu istilah. Jadi, maula, jadi wanita ni, ibu kepada Sayyidina Hasanul Basri ni orang baik. Dan dia pembantu kepada Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah membebaskan dia. Jadi dia mai bekerja di rumah Sayyidina Ummu Salamah. Masih lagi menjadi pembantu Sayyidina Ummu Salamah. Kadang-kadang dia keluar pergi cari barang. Ditinggalkan Hasanul Basri yang sedang tidur. Sayyidina Hasanul Basri yang tidur duduk di rumahnya. Rumah Sayyidina Ummu Salamah. Dan kadang-kadang terjaga dia sebelum ibunya balik dan lapak susu. Siapa yang susukan dia pada waktu ketika dia menangis tadi? Yang menyusukan dia adalah Sayyidatina Ummu Salamah. Isteri Nabi. Dan ini karamah Sayyidina Ummu Salamah. Dan ini setelah wafatnya Rasulullah. Wanita ni ada susu biasanya ketika mana mengandung. Teh, kalau mengandung dia ada susu. Kalau ada anak dia ada susu. Tapi kalau perempuan tadi tak mengandung, so di zaman lah, zaman lah dia ada ubat hormon yang boleh cucuk untuk ada susu. Tu pun dipanggil qariqul adah juga tu. Mencari adat walaupun dia guna dengan cara perubatan tu. Teh, dia tak ada ibu, dia tak ada anak. Nah, tapi dia ada susu. Kenapa? Karena ada hormon yang dicucuk pada diri dia untuk dapat susu. Sayyidatina Ummu Salamah terbit susu daripada buah susu beliau adalah dengan jalan karamah. Maka disusukan Sayyidina Hasanul Basri. Dan ini kata para ulama, fakanu yarawna anna zalika minal asbabil muassirati fi hidayatih. Dan ini antara sebab kewalian beliau yang luar biasa, kerana masuk di dalam tubuhnya susu isteri Nabi SAW. MasyaAllah. Ha tu. Sebab tu penting tu. Sebab tu Allah Ta'ala memilih Sayyidatina Halimatu Sa'diyah untuk meletakkan susunya di dalam perut Nabi SAW. Dan Allah memilih Suwaibah Al-Aslamiyah. Walaupun Suwaibah berlaku khilaf, ulama' khilaf, sama ada dia masuk Islam ataupun tidak masuk Islam. Tapi Sayyidatina Halimah masuk Islam. Sayyidatina Halimatu Sa'diyah masuk Islam. Faham? Dan ibu Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidatuna Aminah, adalah wanita yang menyusukan Nabi yang pertama. Salah kalau ada orang kata yang menyusukan Nabi Sayyidina Halimah Sa'diyah dengan Suwaibah saja. Tak. Sayyidina Aminah dulu yang menyusukan. Karena yang tu adalah adat Arab, setelah 7 hari disusukan, maka dia akan serah kepada orang untuk menyusukan anak dia. Maka diserahkan biasanya di kampung. Karena ajwa ataupun hal keadaan di kampung pada ketika tersebut tenang, dan juga makanan yang mereka makan, makanan yang sihat, menyebabkan anak tadi pun akan tumbuh tubuh badannya tadi dengan sihat. Faham? Yang masuk dalam badan Nabi, susu-susu manusia yang paling mulia pada waktu tersebut. Semua. Takkan Allah Ta'ala akan pilih orang untuk masukkan dalam tubuh Nabi SAW dengan benda yang tidak elok. Maka yang elok. Nah, susu yang bersih. Baik. Ada orang kata, yang itu bukan dalil untuk menyebabkan mak ayah Nabi tidak masuk dalam, tak sebut kita benda itu. Tapi dia pun boleh sebut mak ayah Nabi dalam neraka dan seumpama dengannya. Bagaimana boleh sebut macam tu? Maulana Syekh Jamal Faruq, hafizahullah, waktu ketika mensyarahkan masalah ni,
Beliau waktu ketika baca kitab Aqidatul Awam, dia sebut kata ibu dan ayah Nabi masuk syurga. Ya, dalilnya dalam Al-Quran pun ada. Ini dalil dalam Al-Quran. Wa taqallubaka fis sajidin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berpindah apa ni benihnya daripada tulang sulbi ke dalam rahim orang-orang yang sujud kepada Allah. Maknanya al-muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Maziltu atanaqqalu min sulbi at-tahir ila rahim at-tahira." Aku sentiasa berpindah daripada tulang sulbi yang suci ke dalam rahim yang suci. Kalau kata sebut dalam suci, dalam Quran Allah Taala sebut kepada golongan musyrikun, "Na innamal musyrikuna najas." Okey. Orang-orang musyrik itu najas. Mereka najis, kan? Jadi najis maksudnya orang musyrik najis. Dan Allah sebut kepada golongan ibu dan ayah Nabi sebagai orang yang suci, dalam hadis Nabi sebut suci, maka itu lawan kepada najas. Maka hum laisu minal musyrikin. Mereka bukan musyrikin. Mereka adalah muwahhidin. Nah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qutubuz zaman. Qutub pada zaman tersebut adalah bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan antara sebab tanda kata Arab ni kalau dia memuliakan sesuatu, dan orang kalau dia memuliakan sesuatu, dia akan mengekalkan nama orang yang dia muliakan tadi dalam keluarga dia. Okay? Contoh, kalau dia sayang dengan datuk dia, dia akan buh nama datuk dia dalam, ada seorang dalam cucu dia akan buh nama. Kalau datuk tadi orang yang mulia. Arab biasanya macam tu. Kalau dia akan nisbah, biasanya dengan nisbah yang mulia. Tamam? Contoh, Nabi nisbahkan kepada datuk Nabi. Ana nabiyun la kadib. Ana bin Abdul Muttalib. Saya anak kepada Abdul Muttalib. Kenapa Nabi nisbah diri Nabi kepada Abdul Muttalib? Kenapa tak kepada Abdullah? Karena yang lebih terkenal Abdul Muttalib. Sebagai Zaimul Arab. Ketua kepada kelompok Arab pada waktu tersebut. Dan dalam keluarga Nabi, anak-anak Nabi kalau kita mengaji, ada nama ayah Nabi yang Nabi SAW namakan salah satu daripada anaknya dengan nama ayah beliau. Abdullah, betul? Sayyidina Abdullah. Yani At-Tahir At-Tayyib. Sayyidina Abdullah. Itu nama ayah Nabi. Diletakkan dalam keluarga Nabi. Abdullah At-Tahir ataupun Abdullah At-Tayyib. Orang yang sama. Dan kemudian Aminah. Ada tak dalam keluarga Nabi nama Aminah? Ha? Dalam anak-anak Nabi ada nama Aminah tak? Cuba baca tengok anak Nabi ada berapa anak Nabi kita ada 7 orang. Nah, 3 lelaki, 4 perempuan. Betul? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum, Ummu Kulsum lah. Patutnya Ummu Kulsum. Lagi Ummu Kulsum lagi Ruqayyah. Zainab, Ummu Kulsum. Awak nampak macam sikit-sikit dekat. 7 lah, cukup ah. Ha, Ruqayyah. Kalau ikut turutan, macam mana ni Alin Najmi? Ingat? Sayyidina Qasim. Kemudian Sayyidina Abdullah. Ha? Sayyidina Ruqayyah. Mana kitab-kitab? Lupa kitab. Bawa kitab tak? Kitab besar ada bawa tak? Apa ni tauhid? Memeh. Lupa. Dalam kitab saya ni, kitab ni tak cetak lagi, baru post-it. Dalam kitab akidah yang saya tulis ni, Manzumati Tauhid ni, dalam ni saya ada susun anak Nabi mengikut turutan. Karena kata para ulama, antara yang wajib kita pelajari tentang anak Nabi bukan hanya anak Nabi saja. Wajib juga mengetahui turutan anak Nabi. Bukan hanya anak Nabi je tahu, turutan pun kena tahu. Dalam kitab saya ni, saya sebut ikut turutan. Kitab saya ni lebih hampir sama dengan kitab Aqidatul Awam Al-Imam Ahmad Marzuki. Tapi saya ada sikit perubahan dalam kitab ni, seperti contohnya dalam bab berkaitan dengan anak-anak Nabi saya susun. Isteri-isteri Nabi saya susun. Mana isteri pertama, yang kedua, ketiga sampai ke 9. Yang ni pun saya susun anak-anak Nabi. Contoh.
Pada bait yang ke-76 saya sebut turutan anak baginda jangan lupa. Yang pertama Al-Qasim anak tercinta. Turutan kedua Zainab, Zainab cik oi. Turutan kedua Zainab dan ketiga Ruqayyah, si cantik indah paras rupa. Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah ni orang yang sangat cantik orang. Yang keempat Fatimah yang dimulia, dirinya darinya lahir keturunan baginda. Ummu Kulsum. Yang kelima bilangannya Abdullah At-Tahir datang setelahnya. Abdullah Tahir nombor 6. Ummuna Khadijah ibu semuanya. Semua tadi yang anak dia sebut tadi semuanya adalah anak daripada Sayyidatina Khadijah kecuali Ibrahim Maryah ibunya. Itu. Jadi ini 7 orang anak Nabi kita. Yang pertama Sayyidina Qasim, yang kedua Sayyidatina Zainab, yang ketiga Sayyidatina Ruqayyah, yang keempat Sayyidatina Sayyidatina Fatimah, yang kelima Sayyidatina Ummu Kulsum, yang keenam Sayyidina Abdullah Al-Qasim Abdullah At-Tahir ataupun Abdullah Al-Tayyib, dan kemudian barulah Sayyidina Ibrahim. Baik. Dalam anak Nabi kita 7 orang, ada nama ayah ada Abdullah. Nah, itu menunjukkan kata Nabi SAW mengekalkan salah seorang daripada ibunya dan ayahnya dalam keluarga beliau. Baik, Aminah ada tak? Aminah ada. Al-Imam, karena Arab, biasanya dia akan bubuh nama, dia ada kunyah. Kunyah ni yang ada ummu di depan. Ibu, salah seorang anak Nabi kita namanya Ummu Kulsum. Sayyidatina Ummu Kulsum, Al-Imamul Bajuri mengatakan bahawa ismuha kunyatuha. Au kunyatuha ismuha. Namanya itu adalah kunyahnya. Jadi namanya Ummu Kulsum. Sebagian lagi ulama seperti As-Sabban mengatakan bahawa la yu'rafu ismuha. Tidak diketahui nama beliau. Yang diketahui kunyahnya beliau. Tapi Al-Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu, Al-Hafiz Nasiruddin Ad-Dimashqi mengatakan bahawa ada nama Ummu Kulsum yang ditemui riwayat oleh beliau bahawa nama Sayyidatina Ummu Kulsum adalah Aminah. Maka anak Nabi kita ada seorang juga namanya Aminah. Nama ibunya Nabi SAW. Faham? Jadi anak Nabi kita ada dua-dua ibu dan ayah Nabi. Nabi letakkan nama di dalam keluarga beliau, keluarga baginda Nabi SAW sebagai anak. Dalam anak ada nama ibunya Nabi SAW yang sangat dicintai oleh baginda Rasul SAW. Faham? Kemudian kata Syekh tadi fattab'u qalu tabi'u ta'ami, dan para ulama mengatakan kul ma syi'ta famislahu ta'mal. Kamu makanlah apa yang kamu nak makan, maka seperti itulah kamu akan beramal. Washab man syi'ta famislahu takunu. Kawanlah dengan siapa kamu nak kawan, maka seperti itulah kamu akan jadi. Faham? Kamu kawan dengan orang baik, baiklah. Kamu kawan dengan orang buruk, buruklah. Gitu maksud dia. Qala rahimahullahu ta'ala. Sikit lagi dan kita berhenti. Iza qabus radha'uhu ma la ila fi'lil qabisi akhiran wa awwala. Iza qabus radha'uhu ma la ila. Iaitu kalau jika qabus, iza qabus radha'uhu. Kalaulah yang menyusu tadi buruk akhlaknya. Nah, dengan sebab makanan yang dimakan olehnya. Tamam? Makanannya makanan haram. Mala ila, maka anak itu nanti akan cenderung kepada apa? Fi'lil khabisi. Dia akan mula cenderung kepada perbuatan-perbuatan keji akhiran wa awwala. Nah, pada akhir dan pada permulaannya. Maka anak tadi akan rosak nanti disebabkan kenapa? Karena yang masuk ke dalam perut anak tadi. Sayyidina Al-Imamul Haramain, Imamul Haramain Abul Ma'ali radhiyallahu anhu, diceritakan bahawa beliau pernah diberikan susu yang diminum hasil daripada susu yang dihadiahkan oleh jirannya. Nah, ayahnya Al-Imam
Al-Juwaini rahimahullah balik pada waktu tersebut ke rumah, tengok ada susu di atas meja rumah beliau dan susu tadi kurang. Maka si ayah iaitu Imam Al-Juwaini rahimahullah tanya kepada khadimnya, kepada hamba dalam rumahnya, kenapa ayah ni kurang? Susu ni kurang ni, maknanya orang yang bagi takkan dia bagi kurang macam ni. Dia kata, tak, asalnya penuh. Tapi kurang disebabkan kerana tadi anak kamu menangis. Ha? Syekh Abdul Malik ni, apa ni, anak beliau menangis. Jadi disebabkan kerana saya nak hentikan tangisan dia tadi, saya bagi susu ni sikit. Susu ni daripada mana? Daripada jiran kita. Dan diketahui jiran tadi kerjanya tidak elok. Maka Al-Imam Al-Juwaini pergi kepada anaknya pada waktu tersebut yang sedang tidur. Dijolok tangannya ke dalam ni kongkong anak dia. Jolok tu. Jolok dan muntah. Al-Imamul Haramain kecil pada waktu tu. Muntah pada waktu tu keluar air susu balik. Tapi keluarnya tak habis. Ketika Imam Juwaini membesar. Ketika Imamul Haramain membesar. Ayah dia kata apa? Ayah dia kata kepada dia, kalau nanti kamu mengajak dan kamu tak ingat, kamu tersangkut. Mengajak nanti kamu tersangkut. Baca hadis ke ataupun baca kitab dan seumumnya kamu tersangkut. Maka tepuk tangan paha kirimu dan sebutkan hadza bisababil laban. Ini adalah sebab susu yang diminum. InsyaAllah kamu ingat balik nanti. Apa dia yang kamu lupa tu, kamu akan ingat. Betul tu. Lepas tu kita tak ingat-ingat tu. Tak tahu makan susu. Lepas tu susu zaman lah, anak-anak zaman lah, kalau kata anak lelaki contohnya, dalam kitab fiqah sebut, budak lelaki, air kencing kanak-kanak lelaki sebelum umur 2 tahun, nah, najisnya najis apa? Najis apa? Dia mukhafafah. Mukhafafah najis yang ringan. Macam mana nak cuci najis mukhafafah? Cukup dengan direnjiskan air sahaja. Kenapa? Tak perlu basuh. Direnjiskan air sahaja. Kenapa? Karena najisnya ringan. Hanya kepada siapa? Kepada anak lelaki sahaja. Anak lelaki yang syaratnya apa dia? Yang pertama, umurnya kurang 2 tahun. Kurang daripada 2 tahun. Yang kedua, tidak makan melainkan susu ibunya sahaja. Dia hanya makan susu ibu sahaja. Tamam? Tamam. Dia tidak makan hanya susu sahaja. Susu. Bukan mesti susu ibu. Susu lembu boleh tak? Boleh. Susu kambing? Boleh. Susu Dutch Lady? Yang tu kena tengok balik. Susu Dutch Lady ke susu yang tepung? Itu kena tengok balik. Kenapa? Karena dia ada unsur lain. Kalau ada unsur tepung dalam dia, ada campuran, maka dia tak jadi lagi najis mukhaffafah. Dia akan terus jadi najis mutawassithah. Faham? Dia susu, mesti syaratnya susu khalis. Susu betul susu. Jadi kalau ibu tadi menyusu, ataupun dibagi susu lembu yang asli, fresh. Yang tu tak apa. Tapi kalau kata dibagi susu yang tepung, dan tahu kata tepung tadi sebenarnya ada hasil campuran daripada benda lain, maka tak boleh. Dan kalau anak tadi tak cukup lagi 2 tahun, tapi makan dah macam-macam dah, nasi 3 pinggan dah. Tak cukup 2 tahun lagi. Baru setahun dah, umur 6 bulan dah boleh makan, dah bagi makan dah. Makan makanan-makanan yang boleh untuk dia nak bagi kuat dan seumpamanya bukan susu sahaja, maka air kencingnya tadi pada ketika tersebut tidak lagi dikira sebagai mukhaffafah. Air kencingnya jadi mutawassithah. Bukan mughalladhah. Mughalladhah babi dengan anjing ya. Dan yang keluar daripada kedua-dua babi dengan anjing. Ini mutawassithah dia panggil. Ini jadi mukhaffafah. Jadi kalau sekarang ni anak-anak yang diberi minum susu-susu yang apa ni macam tu, maka dia tidak lagi mengambil hukum seperti demikian. Pada anak siapa ni? Anak lelaki je lah. Anak perempuan daripada kecil lagi. Anak perempuan najisnya macam orang dewasa. Najisnya najis mutawassithah. Boleh. Baik. Jadi, إِذَا قَبُسْ رَضَعُهُ مَا لَا إِلَىٰ فِعْلِ الْقَبِيثِ آخِرًا وَأَوَّلًا. Tamam? Jadi dia akan jadi qubsu fi tab'ihi fi awwali amrihi wa akhirihi iz man akala al-haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Tu kata Syekh. Tengok. Ni kata Imam Abu Al-Imam Sahl At-Tustari rahimahullahu taala.
dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Dia kata apa? Orang yang makan makanannya dengan makanan yang haram dan makan makanan yang keji ini, maka dia akan tabiat dirinya akan berubah daripada awal sehingga ke akhirnya jadi keji. Tamam? Kenapa? Iz ta'liliyah. Karena man akala al-harama, siapa yang makan yang haram, asad jawarihuh, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, sya'a am aba, nak ataupun tidak mau. Nak tak mau, mau tak mau, akan jadi maksiat. Tuan betul tu. Sebab tu Nabi SAW cukup ambil perhatian tentang makan. Sebab tu kata Nabi SAW, man nabata, apa ni, apa dia sebut? Faman nabata min haramin, fannaru awlabih. Siapa yang tumbuh daripada yang haram, api neraka adalah yang paling aula baginya. Apa makna an-naru aula bih? Ini menunjukkan bahawa pemahaman para pemahaman yang akan disebutkan oleh Nabi bahawa orang yang makan yang haram, yang tumbuh daripada tumbuhan yang daripada makanan yang haram pada tubuh badannya, sya'a am aba, nak ataupun tidak mau, dia akan melakukan yang haram. Maka itu akan yuaddi ila fi'lil muharramat, wa bi fi'lil muharramat sayuaddi ila an-nar. Itu maksudnya. An-naru aula bih. Faham? Bukan dia kata budak makan makanan yang haram, an-naru aula bih, takkan budak tu masuk neraka. Tak, bukan tu maksud dia. Maksud dia dengan makanan haram tadi akan tumbuh tubuh badan anak tersebut dan dia akan melakukan yang haram dan dia akan berterusan melakukan yang demikian dan itu akan menyebabkan dia masuk neraka. Tamam? Ada dalam Quran Allah Taala sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri kalian dan juga isteri dan keluarga kalian daripada api neraka Allah Taala. Kalau kita jaga anak kita daripada api dunia, kita tak sanggup tengok anak kita kena bakar ataupun kita tak sanggup tengok anak kita terbakar walaupun dengan apa ni sikit saja api. Kita akan kesian dan juga kita tidak akan mampu untuk melihat perkara tersebut. Sanggup kita tengok anak kita dalam api neraka? Kalau api dunia kita boleh sanggup untuk pertahankan anak kita daripada terkena dengan perkara tersebut, kita sanggup untuk jaga anak kita daripada jatuh ke dalam tempat yang akan merosakkan dan menyakitkan dia, kita sanggup tengok anak kita dalam api neraka nanti dengan bagi makan dia makanan yang haram, nah, kerja-kerja yang haram, buat kerja makan dan makanan yang haram dan seumpamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tamam? Sebab tu kata Imam Sahal At-Tustari seperti yang disebutkan, dinukilkan daripada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, wa huwa yu'atibu Yahya Ibn Mu'in Ibn Ma'in rahimahumallahu ta'ala ba'da an i'tazara wa qala kuntu anzah. Ha. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal huwa yu'atibu, beliau marah kepada Imam pernah sekali dia marah kepada Imam Yahya Ibn Ma'in. Yahya Ibn Ma'in ni sahabat baik beliau. Imam Yahya Ibn Ma'in ni adalah orang yang disebut sebagai Nasirus Sunnah. Nah, Zabbu Rasulillah, penjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan beliau ketika wafatnya beliau dikeluarkan oleh keluarga Nabi katil Nabi yang dimandikan jasad Nabi. Katil tempat dimandikan jasad Nabi itu dikeluarkan semula dan diletakkan jenazah beliau di atas katil tersebut dan dimandikan beliau di atas katil dimandikan Rasulullah. Imam Yahya bin Ma'in. Ini alim kabir dan juga penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perawi hadis yang luar biasa. Satu hari Imam Yahya bin Ma'in melawak dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad marah pada waktu tersebut dan dia pun minta ampun, minta maaf. Dia kata, "Ana amzah," kata dia. "Kuntu amzah." Saya hanya melawak saja. Nah, dengan ucapan yang dia sebutkan, maka Imam Ahmad kata apa? "Tamzahu bid-din?" Kamu buat main-main dengan agama? Kamu melawak dengan agama? Maksudnya mungkin tu dalam urusan agama. Bukan melawak dengan urusan dunia biasa ni. "Tamzahu bid-din?" Kamu melawak dengan agama? "Ama alimta annal akla minad-din?" Kamu tak tahukah makanan itu daripada agama? "Faqaddamahu Allah Ta'ala 'ala al-'amali as-salih," dan Allah dahulukan makanan disebut dalam Al-Quran sebelum amal soleh. Allah Ta'ala mengatakan, "Kulu minat tayyibat wa'malu salihah." Makan daripada makanan yang halal dan lakukan amal yang soleh. Maknanya amal soleh adalah hasil daripada makanan yang halal. Nah, dan kemudian setelah daripada bab ni
Al-Imam membahaskan berkenaan dengan adabul akli wa ta'am. Adab-adab makan dan juga adab apa ni makanan. Wa ba'dama qala rahimahullah wa ba'dama yuftam tajidhu tashtahi akla ta'ami daiman la yantahi yu'allimuhu al-akla bil yamini wal basmalah hatman bi kulli hini wa la yubadir qabla akli sahibihi wa ya'kulu al-'aysha alladhi bi janibihi. Dan ini antara adab yang disebutkan oleh imam berkenaan dengan adab makan. Jadi apa perkara pertama yang perlu diajar kepada anak-anak? Anak-anak bila dia mula yaftim. Yaftim maksud dia apa dia? Dia akan mula berhenti daripada makan susu. Dia mula akan suka dengan makanan. Ni budak. Kalau kita tengok budak-budak memang macam tu. Umur 6 bulan tu biasanya, kadang-kadang perubatan kan, dah sebut kata 6 bulan budak dah boleh nak makan dah. Ya, masa umur 6 bulan. Betul? 6 bulan kan? Betul ya dah? Tanya orang tak nikah. Ya. Umur 6 bulan tu dia dah meleleh dah. Kalau tengok mak duk makan, umur 5 bulan tu dah meleleh dah. Kita duk makan nasi, dia pun duk ni dah. Dia pun nak makan nasi juga. Jadi, tempoh tu, kalau kata dia boleh menerima pelajaran, maksudnya biasanya umur 2 tahun lah ni. Maksudnya ni kalau kita bahas ni pada sudut perbahasan umumnya, umur budak ni dah umur 2 tahun. Dah habis dah minum susu. Susu badan ibu. Susu ibu ataupun susu lah. Maka dia mula nak makan. Bila dia mula nak makan, tajidhu yashtahi. Wa ba'dama yuftam tajidhu yashtahi. Kamu akan dapati dia akan bersyahwat. Berkeinginan. Aklat ta'ami. Untuk makan makanan. Da'iman la yantahi. Dia tu nak makan saja. Tak berhenti-berhenti. Sebab tu kalau tengok budak dia akan suka makan. Jangan sonok sangat waktu tu. Mak ayah kena perhati anak-anak kalau suka makan sangat ni. Ada dia, ada mak kadang dia seronok. Eh, seronok makan sungguh. Tu dia anak dia. Ha. Kan dukung tu sama dengan pak dia. Ada orang seronok tengok budak-budak nampak gempal. Nah. Macam badan tu apa ni, tangan macam dengan ulah derian tu. Oh, dia pun seronok. Ada orang seronok tengok tu tak. Sebenarnya tu tidak dipuji. Sebenarnya. Itu berbahaya dan membahayakan kanak-kanak tersebut. Kena ikut saranan syarak. Jangan seronok sangat dengan viral-viral ni. Ada orang kita ni suka dengan viral. Budak badan gempal sikit. Nampak syok. Eh. Cabi. Nah? Boleh picit-picit pipi. Yeah. Tapi kalau sampai ke besar, dah baliak, dah jadi badan macam budak tu, tu boleh buat apa tu kena sepak ke belakang dia panggil. Nah. Jadi apa, jangan sonok sangat lah. Jangan sonok sangat. Sebab tu kata dalam sebahagian kitab para ulama sebut ni ada nanti insya-Allah. Antara adab kita makan. Kalau anak kita suka makan, ya, kita kena ajak kat dia makan dengan banyak sangat ni boleh berbahaya. Dan kalau tengok ada budak gemuk duk makan kat meja makan satu lagi contohnya, si ibu tadi boleh sebut, ayah tadi boleh sebut kan nanti, jangan makan macam tu. Boleh sebut. Abang. Faham? Kalau tengok budak ni makan kurang sikit, nah, pegang tasbih wirid, oh payah jumpa tu. Itu kena puji. Kata tu tengok makan, jangan makan banyak-banyak sangat, makan biasa-biasa saja. Waktu makan makan. Nah, waktu makan kena makan. Ni sampai makan tak berhenti. Ni tangan sebelah pegang donat, tangan sebelah lagi pegang pizza. Lepas tu pak ambil gambar. Oh, anak saya masya-Allah lalu makan. Tak kata nak mampu. Hati-hati, nah, jangan sonok sangat. Jadi kalau kata setelah anak kita ni berhenti daripada susu dan dia mula teringin nak makan, dan dia akan makan makanan yang cukup banyak, jangan larang dia waktu tu makan, tapi ada adab dia, jangan berlebihan. Nah, wa yuallimuhul akla bil yamin, ajak dulu. Yang pertama adab makan mesti dengan tangan kanan. Ajar dia adab makan dengan tangan kanan. Wal basmalah hatman bi kulli hini, dan baca bismillah setiap kali nak makan. Macam mana setiap kali nak makan baca bismillah? Sama ada makan mula bismillahirrahmanirrahim, ataupun kalau terlupa, tengah-tengah makan terlupa, maka baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Atau dah habis makan terlupa, baca juga bismillahi awwalahu wa akhirah. Baca juga walau habis makan dah. Baca. Karena itu akan menyebabkan syaitan yataqayya, syaitan akan muntah. Nah. Tapi tak payahlah ni, tak payahlah perkenal syaitan. Nah, tak payah perkenal syaitan.
Dia kata, saya rasa kadang-kadang kena juga Pak Long ni. Nah. Ha. Makan lu, lupa. Tak ucap bismillah. Habis dah. Cokotiau. Cokotiau. Habis cokotiau. Cokotiau Ustaz apa ni Ridwan? Perak-perak habis tu. Ha. Alhamdulillah. Terlupa baca bismillah tadi. Bismillahi awwalahu aghrab. Muntah balik syaitan tadi, keluar balik semua cokotiau tadi. Tapi buat apa nak makan dengan dia? Nah. Sonok kan makan dengan syaitan. Sampai habis. Ni kalau terlupa. Tapi hatta kalau sengaja lupa pun, baca juga bismillahi awwalahu wa akhirah. Syaitan akan muntah balik setelah dimakan makanan tadi. Dan syaitan tadi akan tension pada waktu tu. Tak boleh makan, dia kata. Dah masuk dalam perut dah. Dia pergi baca pula doa. Keluar balik daripada perut dia. Maka syaitan tu nanti akan jadi kurih. Ha? Syaitan kurih. Walaupun tuan dia gemuk. Ha. Tuan tu dia, Masya Allah, tabarakallah. Syaitan kurih. Tak apa. Jangan tuan pun macam tu. Syaitan pun macam tu. Maka syaitan tu seronok. Tu bukan syaitan, dia panggil qarin tu. Nah. Baik. Jadi, ajak anak baca basmalah. Basmalah dia bismillahirrahmanirrahim. Macam mana sunnah yang saya nak imam Al-Imamul Ghazali ajak? Setiap suapan, minum. Setiap suapan tu baca bismillah. Macam mana? Suapan pertama, bismillah. Suapan kedua, bismillahirrahman. Suapan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini dinukil oleh Al-Imamul Ghazali, Al-Imamul Bajuri dalam syarah kepada Syama'il Muhammadiyah. Ha, dalam Mawahib Ladduniyah disyarahkan masalah. Bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahmanirrahim. Ha. Kalau minum ayak ni macam ni. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahman. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh. Tak nak habis cawan tu abang tu. Nak abang? Tu abang nakah. Tak nak habis cawan tu. Wirid saja. Tapi kita dah buat kah? Kita tak, kita ambil yang kawan-kawan tak tinggal semualah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bismillah. Baru bismillah ya. Puhlah mulut lah. Kata kawan-kawan alhamdulillah. Yang penting bismillah. Cukup bismillah pun sudah memadai untuk aslu sunnah. Mendapatkan pahala tersebut. Dapat. Boleh. Lebih sebaiknya baca yang penuh lah. Baca doa makan sekali. Yu'allimuhul akla bil yamini wal basmalah hatman bi kulli hini wa la yubadir qabla akli sahibih. Dan jangan yubadir qabla akli sahibih. Jangan cepat. Sebelum sahibil akli makan dulu. Ajak. Kalau kita duduk dalam meja makan, siapa tuan punya makanan tadi? Ha. Kalau yang jamu makan tadi itu ayahnya, bagi ayah makan dulu. Kalau dalam majlis itu ada orang alim, bagi orang alim tu dulu. Nampak? Kalau kata ni, kalau lainlah budak tu tak mumayis lagi, itu tak ada nak buat apa lah. Dia main-main tu sentuh tu, nak buat macam mana tu. Sebab tu dibasuh tangan budak dulu. Kalau makan dengan ramai-ramai, basuh tangan budak dulu. Kemudian baru basuh tangan orang yang paling mulia dalam majlis tersebut. Macam mana nak salam orang pun macam tu juga. Nah? Nak salam dengan orang, adab dia bukan salam orang kanan dulu. Salam dengan orang yang paling mulia dulu dalam majlis. Ini banyak orang kita terlepas. Masalah ni. Dia ingat dia masuk, dia kena salam orang kanan dulu. Salam dengan yang paling mulia dalam majlis. Kalau dalam majlis tu ada tok guru, salam dengan tok guru tu dulu. Lepas tu baru salam di kanan tok guru tu. Baru salam. Boleh faham ni? Kalau tok guru dengan menteri besar, nak salam mana dulu? Ha, Pak Long? Sembang ya orang Kedah kita ni. Dia akan salam menteri besar dulu. Salam tok guru dulu. Dia akan salam dengan pemimpin politik dulu. Sungguh saya kata ni. Dan pemimpin politik dulu akan diletakkan meja kerusi dulu. Tok guru belakang kali. Faham tak? Betul tak ni? Ha, dandan. Semua pakai rubat siqah boleh. Kan? Cuba buat majlis tengok sekali. Tengok kita akan layan siapa pada waktu tu. Kita akan layan orang politik dulu dibandingkan dengan para alim ulama. Sungguh. Dia kata ahli politik tu pun ahli ulama juga. Kan dia yang pergi letak. Nah. Dia yang letak kata dia tu ahli ulama. Nah. Boleh. Wala yubadir qabla akli sahibih wa ya'kulul 'aysha alladhi bi janibih. Wala yubadir qabla akli sahibih.
Jadi jangan cepat makan sebelum tuan tadi makan dulu. Tuan punya majlis tu makan dulu. Ha? Lepas tu tuan rumah kalau boleh, makanlah sikit sebelum mana orang yang makan dijemput tadi ni makan. Kadang-kadang mungkin dia akan jadi segan. Tuan rumah jamu sikit. Kecuali tuan rumah kata, saya hari ni berkhidmat kepada semua yang hadir sahaja. Ha, basuh tangan Tok Guru, basuh tangan tetamu-tetamu yang hadir, basuh tangan para pemimpin. Dan kemudian, suruh mereka makan. Ha, tak apalah. Tapi kalau dia duduk sekali, elok dia dulu jamah makan sikit, barulah orang lain boleh start makan tadi dengan elok. Ha, tapi kalau dijamu makan di depan tuan rumah pula, macam contohnya kita pergi rumah orang, orang tu letak kuih depan kita, letak teh depan kita, elok dah. Nah, tak dah semua depan kita ni. Baik, nak kena minta izin tak dengan tuan rumah kita nak makan? Kau kaedah tak perlu minta izin. Kenapa? Kerana dalam kaedah sebut, taqdimu ta'am, taqdimu ta'am, tanzilu manzilata al-izni bil kalam. Manzilata al-izni bil kalam. Mendahulukan ataupun menyiapkan makanan di depan seseorang tadi, itu telah mengambil tempat memberikan izin dengan ucapan seolah tuan rumah kata, silakan makan. Seolah macam tu. Ha? Tapi orang Melayu kita dia punya adab dia, dia tak makan lagi tuan rumah tak kata, sila. Lepas dua jam saya mak. Teh pun sejuk dah. Dia telur, awak tak minum. Lah tak habak. Kita kata itu betul tak? Dan sebenarnya tak perlu pun dia habak. Dia jamu tadi saja sudah boleh makan dah pada waktu tersebut. Boleh minum dah. Tanpa perlu diizinkan oleh tuan rumah. Dan tuan rumah pula tak payah duk pulun kata. Pulun ngah. Aku tak jemput pun dia makan dah. Gelojoh betul eh. Tak perlu macam tu. Tamam? Karena dalam syarak, mendahulukan perkara tadi dibenarkan. Kita katakan adat kita macam tu. Tak. Sekarang ni syarak membenarkan. Dan ia tidak akan bercanggah pun dengan adat tadi. Dan adat tadi kena ikut syarak tadi pada waktu tu. Boleh faham? Kalau lagi elok lagi, kalau tak mau bagi nampak terlalu ni sangat, lagi tuan rumah pun tak tahu, dia pun tak main majlis, dia tak tahu kata rupanya ada kaedah tu. Maka eloklah tuan yang dijamu tadi kata, boleh minum mana? Ah, macam tu. Tuan rumah kata tu, dia pulunnya. Asal nak ambil jadi menantu, tak edi. Rupanya menantu tadi dia faham kaedah. Jadi, dia kena habak waktu tu. Dia kata sebab dalam kaedah sebut, taqdimu ta'am, tanzilu manzilatal izni bil kalam. Sebenarnya dah jamu makan ni, dia mengambil tempat izin dengan ucapan seolah tuan rumah kata, silakan makan. Sama, macam tu. Dan ini berlaku waktu saya makan dengan guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, di Darul Iftah Misriyah. Dia saya main lawak dia setelah saya balik Malaysia, saya pergi lawak dia bawa hadiah. Kemudian Syekh pun jamu ayak kat saya. Suruh pembantu dalam pejabat Darul Iftah, tempat Fatwa Mesir lah, minta untuk jamu saya minum air. Syekh tanya nak minum air apa? Saya kata, waktu tu musim sejuk, saya kata nak Yansun. Yansun ni makanan musim, ayak musim sejuk. Sedap lah minum. Jadi ada macam bijirin dia tu. Dia macam apa ni, rempah tu. Yang ayak tu jadi warna kuning. Lepas tu dia jamu sekali dengan roti panjang-panjang kerah tu. Dia tu pagi. Itu sedap lah makan tengah-tengah malam. Jadi, bila duduk makan dengan Syekh tu, Syekh jamu tu, main ayak lah. Tok depan saya. Roti duduk atas apa ni, biskut tu duduk atas cawan. Yang saya duduk tengok biskut tu. Syekh duduk sembang, kata, sembang. Kata, awak tak minum, saya kata. Dah sembang dalam 10 minit, saya kata, awak tak minum. Saya kata, Syekh tak jemput saya minum. Saya kata, ama ta'alam. Kamu tak tahu. Kaedah sebut, taqdimu ta'am tanzilu manzilata izni bil kalam. Kan bukankah menjamu makan tadi itu telah mengambil tempat bagi izin dengan ucapan. Makan. Tak perlu minta izin. Karena makanan telah disiapkan di depan kamu, seolah-olah diberi izin pada waktu itu. Ha. Faham tak? Kaedah kena tahu. Baru buat kerja tadi bagi. Wala yubadir qabla akli sahibih, wa ya'kulul aisha alladhi bijanibih. Ha. Tapi kalau anak, kena ajak dulu adab dia. Kalau dah makanan ada, tuan rumah ada pada waktu tersebut, maka kena pesan dekat anak kita, jangan makan dulu. Tengok dulu orang tua makan ke tak. Siapa tuan punya makan? Makan dulu, bagi depa makan dulu, baru kamu ambil makanan tersebut. Wa ya'kulul aisha alladhi bijanibih, dan ambil makanan di sini. Aish di sini adalah aish, sebenarnya roti ataupun makanan lah. Kalau kita nasi ataupun lauk yang ada berhampiran dengan kita. Maksudnya ajak anak kita ambil yang dekat dengan kamu dulu. Kul bi yaminik
wa kul mimma yalik. Ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dengan apa yang ada di keliling kamu pada waktu tersebut, maksud yang berhampiran dengan kamu. Kalau berhampiran dengan kamu, ambil yang itu dulu. Nah, ambil yang makanan tersebut terlebih dahulu, barulah kita orang panggil apa, dikira sebagai orang yang beradab pada ketika tersebut. Sekat tu dulu, insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan sambung pada bait yang ke-21 berkenaan dengan cara untuk seorang anak tadi makan. Macam mana dia cara makan dia? Nak kena kunyah banyak mana dan seumpama dengannya, itu pada pertemuan akan datang insyaAllah ta'ala. Ada soalan? Ada? Tak ada? Nak baliklah? Baik, setakat itu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairul jazak. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan akan datang. Sambung pada pengajian yang seterusnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawat dengan selawat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka al-zakiru وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Selawat Imam Syafi'i tadi, kata ulama, kalau dibaca selepas habis majlis, insya-Allah tidak lupa pengajian yang dia ikuti pada hari tersebut, insya-Allah. Jadi jangan lupa amal selawat tu setiap kali kita baca kitab, mai hadir majlis ilmu dan seumpamanya, tutup dengan bacaan selawat. Selawat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan itu diamalkan di Mesir. Kelak-kelak pengajian para guru di Al-Azhar biasanya akan tamat dengan bacaan selawat tersebut. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.